atasannya tadi, cara membawanya, untuk ya. Kalau tadi kita rasa takut pasti karena kita kontak langsung dengan penyalaan api. Nah, sekarang ini sudah ada alat namanya apa tadi? Apa? Pemadam api. Ingat, ini lebih mudah. Ya. Kita jarak bisa 4 sampai dengan 6 meter. Artinya aman, sip. Kondisi badan kita. Kembali saya menjelaskan pertama bagaimana sih menggunakannya itu. Pertama ambil aparnya, ya. Kemudian sebelum dicoba sesana dipadamkan, lakukan prosedur tadi. Ya. Yang cabut, pegang, tekan, sapukan. Yang pertama adalah posisikan dulu aparnya posisi aman. Ini dia nih. Letakkan aparnya di posisi aman. Satu amannya itu adalah satu tangan kita kurang lebih. Ini. Karena kita akan mencoba tadi tuh. Gak boleh di sini. Bahaya. Lagu kena itu. Bahaya benar. Apalagi begini. Yes. Andalan kita bahaya. Moncong. Ganteng kayak apa juga percuma, kan? Jelas ya? Satu lengan amannya itu. Tahapan pertama tadi apa? Cabut. Ini dengan posisi satu tangan kita memegang lehernya. Lehernya, Bu. Iya. Kemudian tarik. Cekek. Gampang. Cekek. Yang kedua apa? Pegang muscle-nya. Sini. Gak boleh di sini atau di sini bahkan. Ya. Atau gak boleh begini juga. Jelas ya? Jelas. Ini isinya kurang lebih 2 kilo. 3 kilo ya? 3 kilo. Ya. Lakukan pengetesan caranya adalah tekan. Buat dus tadi itu ya, baru dicincin. Cincinnya begini. Apa tuh alat pemadam api cincin? Dicincin. Bukan dicekek begini tuh tadi tuh. Apalagi begini. Tahu enggak? Enggak, amat kan dicincin. Jelas? Jelas. Menuju ke titik api, perhatikan arah angin. Kalau anginnya ke sana, kita di sini. Ya. Kurang lebih 4 meter. Ya. Yang kedua apa tadi? Arahkan dulu. Jadi arahkan baru tekan. Sama. Ya, arahkan dulu. Sama itu di